Ini bukan sekedar all you can eat biasa, guys. Tapi yang bikin istimewa, kamu bisa makan iga dan steak sesukanya, sepuasnya. Joss, tenang. Karena kita nggak mau rugi, guys. Kita refillnya iga dan steak terus. Sampai kenyang. Oke, guys, sebelum kita makan tentunya kita harus memilih paket terlebih dahulu ya. Mana yang paket paling mahal? Jangan, deng, jangan pilih yang paling mahal. Pilih yang ada gratis steaknya saja. Istriku menjelaskan apa aja paket-paket yang ada di Suka Grill, guys. Nah, banyak ya. Tapi kita ngambil yang gratis steak dan iga, yaitu paket platinum. Platinum apa premium itu sih? Oh, premium, deng. Sorry, maaf. Suka Grill, guys. Cakep tempatnya. No. Masya Allah, istriku bawaannya banyak banget ya. Emang mau dimakan semua itu. Nah, di sini juga ada sushi, guys. Terus ada roti-rotian juga. Terus seperti snack-snack gitu. Nah, kalau ini adalah yang kita tunggu-tunggu, guys. Yaitu daging steak yang super yummy. Terus iga yang bikin lidah pengen ngemplok. Ngemplok bahasa Indonesianya apa ya? Banyak banget pilihan daging yang akan kita bakar, guys. Untuk mengeksekusi daging-daging tadi, kamu disediakan 3 wajan. Yang pertama yaitu wajan penggorengan, yang kedua wajan untuk barbekyuan, dan yang terakhir wajan untuk sabu-sabu, guys. Pertama-tama kita bakar dulu menu favorit kita, yaitu steak dan iganya. Iganya lumayan banyak ya. Kamu bisa refill sepuasnya. Kita sok dulu bumbunya. Sok kabeh. Wow, aroma iga bakar dan steaknya sudah terasa, guys. Harum banget rasanya, pengen ngemplok semuanya. Lapar perut. Meskipun kita bisa refill iga sepuasnya, tapi iganya ini rasanya bukan kaleng-kaleng. Rasa iganya bukan kaleng-kaleng, guys. Karena tekstur pada minyaknya atau gajinya itu ketika dibakar aromanya luar biasa sedap. Joss, tenan pokoknya dah. Waduh, ini dagingnya malah buat mainan istriku. Wow, dasar. Akhirnya iganya sudah matang, guys. Mari kita cobain. Tapi jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita masukkan udang satu persatu ke dalam kompor. Dan jangan lupa kita bumbui ya lah. Kita bumbui terlebih dahulu, guys, biar rasanya mantap. Nah, kalau ini kita lagi bikin sayur lodeh, guys. Ya, batuk lagi. Mohon maaf, maksud saya bikin sabu-sabu. Hehehe.
Selain kita mengambil iga bakar sepuasnya, kita juga bisa mengambil suka kustik sepuasnya, sekenyangnya guys. Coba lihat saya nih lagi membakar stik dan kita cocolkan ke dalam mangkok bumbu. Jos tenan. Iya, sorry guys, stiknya jatuh. Padahal lagi mau dipamerin, no. Mantap banget kan? Harusnya stik kita makan pakai pisau ya guys, karena kita nggak pakai pisau. Saya langsung pakai sumpit aja. Bos, tenan, gurih. Baru kali ini saya makan stik pakai sumpit. Alhamdulillah perut sudah kenyang dengan iga bakar dan stik sepuasnya. Saatnya kita menikmati hidangan penutup, yaitu snack roti atau buah, atau kamu bisa memilih es krim, es kejahatan. Udah kenyang? Udah, hanya pulang. Gimana kesan dan pesan? Mantap makan steak all you can eat, puas banget guys. Harganya ya juga memuaskan. Tempatnya bagus. Ya pulang. Estetik. Namanya juga Shuka. Shuka. Shuka Grill. Terus ini balik. Berapa kita mau makan ini? Kita udah di daerah Lebak Bulus, kita di sekitar daerah Lebak Bulus guys, cuman ini udah di Tangsel. Kebetulan kita mau makan yang restoran katanya viral, baru buka katanya warga sini, namanya Suka Grill. Emang baru buka ini? Katanya baru buka, terus bisa all you can eat, makan steak sepuasnya. Bagi warga Tangsel tadi dapat diskon apa? Kalau bagi warga Tangsel tadi dapat diskon yang KTP-nya Tangsel itu dapat diskon 20%. Cuman kita KTP-nya Jakarta Selatan guys, Jaksel, jadi which is nggak bisa. Bayar penuh. Okay. Okay. Yuk kita makan, jos. Demikian review Suka Grill guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pokoknya ditunggu terus video-video dari kami. Kami akan selalu menghibur kamu semuanya. Bye-bye.